Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Purim Channel. Channelnya Pak Lubang Apat, Nekoran Apat, Orang Mena. Masih biasa di Pasar Ikan Purwonegoro ya, di Pasar Ikan di Jawa. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Purim, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa. Lanjut lapak bagian paling selatan nih ada, wih mantap lapaknya. Lapake Mas Setiakui, apa sudah ganti nama? Sudah ganti nama nih Mbak. Apa namanya sekarang lapake? Setia Akuatik. Setia Akuatik. Dulu Setiakui Banjarnegara, sekarang Setia Akuatik. Ya oke, nanti tek upload. Jadi semuanya ada. Ada koinnya, ada ikan hiasnya. Tek review lapake Setia Akuatik ini yang punya. Kata-katanya dong, owner Setia Akuatik. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Kini nembe buka apa kepri? Ya. Ada nembe buka apa? Ya. Ini dulunya namanya lapake Setia Koi Banjarnegara. Sekarang jadi Setia Akuatik. Ya, terlibu satu persatu. Apa aja ini? Mas, kalau udah nanya lapaknya bagian mana ini? Ini lapaknya bagian selatan. Barat. Bagian barat. Oh barat ya? Sebelah barat persis. Jalan paling selatan. Nomornya aktif rambok, ada yang pengin nanya. Selalu. Coba share nomor dong. 082-322-598-701. Eh mantap. Oke, kita review lapaknya Pak Mas Setiakui Banjarnegara. Ini ada Redfin. Redfin harga berapa nih Mas Setiakui? Ini harganya 2.500. Serba 2.500, bebas milih? Bebas milih. Ecer, grosir? Kalau grosir 2.000-an. Oh, grosir 2.000, ecernya 2.500, selisih 500 ya. Kalau memang juga ada keong. Alalala, keong juga ada. Setiakui lengkap Apple nih untuk para pecinta. Kalau memang 5.000-an satu ekor. Apa kecilnya? Kalau mang, kepong-pong. Kalau mang, ada yang bilang kalau mang. Kalau mang juga ada 5.000-an, boleh kita pegang. Ini sudah dihias sama Abang Setiakui. Nanti kalau yang pengin tahu penasaran namanya, tanya sendiri namanya siapa. Glovis masih banyak. Oke, Glovis. Oke, grosir ya Mas ya, paket ya. Paket grosir. Paket grosir juga ada ini. Ecer bisa. Jadi lapaknya Setia Akuatik bisa ecer, bisa melayani grosir. Bisa kirim-kirim seluruh Nusantara. Mantap, bisa kirim-kirim seluruh Nusantara katanya. Jadi ini dia profilnya, nanti langsung di chat bae. Nanti direspon kalau ada yang chat. Siap. Mantap, aman, ini aman. Juga ada cupang ecer. Kita cupang half moon eceran pira Mas Setiakui Banjar. 5.000-an. Oh, ecer 5.000. Ini serba 5.000, ada half moon. Yang ecer juga ada harga 5.000. Untuk grosir berapa pembelian per 10? Per 10 ekor 3.000-an. Per 10 ekor harga 3.000. Lanjut nih juga ada panda. Koki panda pira Mas Setiakui? Yang ini 35.000. Setia Akuatik jalan. Kalau yang itu 30.000. Ini yang 30.000 per paket, 30.000 isi 3 berarti 10.000 per ekor ya. Per ekornya, Mbak? Oh, per ekornya 30.000. Berarti senes 90.000. Lanjut nanam itu sama. Oh. Ini yang 35. Bedanya apa, Mas? Lebih gede? Lebih besar ya. Oke, ternyata ternyata bukan satunya 3.000, 30 ini satu paket ya, ternyata satu yang ini harga 30.000. Kalau oranda yang murah, oranda itu kan panda Mbak. Ayo panda. Ini yang 30.000, 35.000. Nah, ini yang 35.000, ini yang 30.000. Lumayan ya harganya ya. Ini contoh yang 30. Ini koinnya murah koi ini. Itu yang koi, oke nanti. Koi harganya lagi turun banget. Kenapa turun Mas? Bisa kasih alasan kenapa koi harga turun? Ya kemungkinan peminatnya sekarang nggak kayak dulu lagi. Peminat sama peminat koi lagi lesu ya. Produknya banyak. Sepira gue si Cine? Kalau per ekor ini 3.500. 3.500 untuk koi sebagus ini ya teman-teman. Ini karena peminatnya katanya sedang lesu, katanya Mas Setia Akuatik. Pinter batu lenggai jeneng koi ya. Lanjut lagi nih, stok-stoknya ada berbagai jenis glowfish.
Glovis pira contoh Glovis Mas? Glovis kalau harga grosir 800 sekarang. Oh, cuma 800 perak ukuran S ya? Ukuran ayak 78. Ayak 78 harga cuma 800 perak, harga turun drastis. Cuma harganya sudah dipaket per 50 kantong, per 50 ekor yang di sini. Lagi ini ada Memphis. Kita tanya Memphis. Oh iya, Memphis kira-kira Mas? 2000-an. Memphis harga 2000-an. Yang kecil. Kalau yang gede ini 5000. Ini yang 5000 ya. Oke, ini untuk Memphis harga 5000. Jadi ini untuk stok Mas Setia ada koi, Memphis, ada tetra. Kalau yang ini 1000-an. Oh, ini yang 1000-an. Ini yang ukuran paling besar apa? Apa ya, sedang? Sedang. Ukuran harga 1000 juga ada. Ini lapaknya baru kayaknya kok anyar banget. Danio juga banyak Danio. Pirangnya 1000. Per ekor 300-an. Danio murah teman, 300 perak. Produk sendiri. Produk sendiri apa ya? Budidaya sendiri apa? Oh, ternyata Mas Setia Aquatic budidaya sendiri untuk apa kayak mikir jenane ya lah Danio. Danio Glovis. Ini pakannya juga lengkap ya. Ini kita lihat dari sini stoknya. Ini untuk lapaknya bagian barat, ujung barat apa ya? Ujung barat. Sebelah barat paling selatan. Sebelah barat paling selatan. Priwe jajal. Paling ujung selatan. Iya wis kayak gue lah ya pokoknya. Ini stoknya silahkan teman-teman. Ada grosir, ada ecer, bebas milih-milih sesuka hati. Ada Glovis, ada Memphis, pokoknya lengkap. Koi juga ada, cupang eceran juga ada. Ini di atas sudah dipajang-pajang. Oke, untuk Mas Setia Aquatic, oke, terima kasih. Sukses selalu ya. Oke. Lanjut, ini untuk kelapaknya Mas Abdul. Saya mau... Berantem bayu. Nah, ini... Apa mikir ya Mas Abdul, sehingga sapu-sapu? Agamisis. Sejenis koridoras untuk masih sekeluarga, semarga dengan koridoras, semarga sapu-sapu juga ya. Kira-kira per ekor 6000, belum gede banget kayak sapu-sapu lah. Oh, aquascape-an ya, aquascape koridor kayak apa Miki? Ikan sapu-sapu untuk aquascape. Ini lama nggak kesini Mas Abdul setoke. Cari yang unik-unik. Nah, biasanya lapak sini tuh banyak yang unik-unik. Nah ini dia. Ada apa Miki? Lais. Lais ya gak? Lais kayak jajanan kayak lais. Lais. Ini pira lais Mas Abdul? Isi 3 ekor. Dan ini predator total ya teman-teman. Piran game ini? Lais ya? 80 isi telur ya gue? Oh 80 ribu isi 3. Untuk lais mirip-mirip layur apa ya? Tapi jangan tawar ya. Ikan tawar. Lais predator, makanya ikan total. Lais, lanjut lagi nih untuk stoke lagi. Ini ada Ramerizi. Iyo sekarang apa abang teman nanya apa Pak I? Oscar, sama ini ada Ramerizi. Ramerizi harga 2.500 Miki ya? Ramerizi harga 2.500. Ki milih maning apa? Masih mau dibalik naik gue. Lagi untuk maringnya ya, tek pak. Deleng ki kayaknya ki lagi milih apa? Penasaran kok mangane. Ki cupang kok ya cupang lah, Memphis koi. Tricolor. Tricolor deleng kayak yang apa? Indukan apa? Bahan induk. Bahan indukan. Memphis. Bu Joko, Miki mengendi ya? Kon apa sih Pak? Ini Pak, kamu berarti
ikan-ikan aquascape. Ini juga ada neon, bukan. Ini ada Pak, ini apa ya Pak? Aquascape apa? Sri Gunting. Ngelayap lah ya. Red Nose apa penting orang keton? Dia orang anak keton ya, orang keton kayak nih. Irungnya merah itu orang keton. Red Nose juga ada ini, terus. Afiman, sehat. Kis siapa kia? Jadi kita satu dia bang Dik. Wih, Black Phantom. Apa ya? Iya. Black Phantom. Ikan-ikan aquascape ya. Ikan-ikan aquascape ada Black Phantom. Ini Black Phantom ya? Iya. Black Phantom. Ini sudah belum gede apa? Black Phantom. Filamentosa. Apa? Filamentosa. Filamentosa. Ah, dan jenengane ya. Ikan-ikan aquascape namanya unik-unik. Ada Filamentosa apa? Filamentosa. Filamentosa juga ada stoknya Mas Abdul full kali ini. Terus ini lagi. Ya siapa ge? Anak jelarata ireng. Oh, penguin tetra. Ya Allah. Penguin tetra. Ada penguin tetra juga. Oh, buntutnya pamitnya kayak gue ya, kayak penguin kayak ya. Coba ini enggak begitu jelas, kita siapa cari yang posisi yang jelas. Glass win. Penguin tetra. Piran. Ini untuk lebih jelasnya penguin tetra, lucu ya teman-teman. Ikannya kayak penguin. Ini jenisnya macam-macam banget. Ada penguin tetra juga. Gelutnya nih. Ini ada lagi. Ini apa ya, Pak? Singgi ya, Pak? Ya, Mas Abdul papat deh. Rainbow. Ikan-ikan aku sih. Monggo, Mas. Ya, jenengan ki cokane ki. Film guys. Aneh kan? Aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh. Terus ini lagi. Ini apa ki ya? Ya Pak, Mas Abdul. Tetra apa? Kolombia tetra. Kolombia tetra, masih semarga dengan tetra. Namanya Kolombia tetra. Ini juga ikan-ikan aquascape. Terus ini berbagai Oscar balas. Si loro. Loro. Oscar. Wih, koki pancawarna. Aduh, lagi sibuk ya, mengemeh dia sing ora sibuk. Pancawarane pira? Ipa. 2500, 3000, 3000. Regane warna-warna 2500, 5000. 2500, 3000, 4000. Harga dari 2500, 3000 dan 4000. Harga menyesuaikan kayaknya besar kecilnya ya. Sesuai piye? Kan sing di video tuh Pak, engko nguyu-nguyu bae Pak lepaki. Ki budaya daerah apa iki? Petani. Petani ya. Ki jenengane apa, pancawarna? Pancawarna. Koki pancawarna gitu? Oranda. Oranda ya, kan orandane ya. Koki Oranda pancawarna. Nila pakai sebelah Mas Abdul. Biasanya Fai bawane koki lohan. Ini di lohan ya orang bawa. Oh, lohannya wis laris. Alhamdulillah. Lohannya wis kelarisan Mas Fai nih. Berbagai Oscar. Ini Oscar-nya siapa? Abdul. Wah, disini nih anjing. Oscar juga ada. Ini ada Oscar. Ini sih apa sih? Tembaga. Tembaga red ya? Oscar tembaga red. Berapa kuya sing? Afiat.
Raffiat apa? SB apa? Soft body. Raffiat SB soft body. Mutri Abdul lagi tinggal pada pindah mengendi ke? Raffiat kira ke beda? Kurang ngerti. Wih, 180 isi 2. Mantep ya harganya ya. Shot body. Oke, ini untuk stoknya Mas Abdul. Sudah. Ini Mas Abdul lagi sibuk. Makasih nih Pak I. Abdul lagi sibuk men. Sibuk sekali. Ki pergapiane ki pergapiane ki. Sing, Om Yudi. Om Yudi ki, spesialis gapi, Om Yudi. Gapi serba seribu ya? Iya. Gapi jenis apa bae serba seribu? Gede kadang. Bisa macam-macam. Ya ini lagi stok snack, stok siki serba seribu ya. Stok kali ini harga seribuan. Serba seribu jenis apa ki Mas? Apa cendol dawet? Bu. Kiane blok lah. Pancen anu biasa kayak gue, Pak. Biasa blok, untung ora dicincingna kayak blok kayak gue. Kapi serba seribu. Wis uli apa, Bapak? Ini sudah selesai untuk jalan-jalan di Pasar Ikan Ponorogo ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti ceramah Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.